Halo semuanya, kembali lagi bersama Egy Pahri. Kali ini kita main The Pirate Caribbean Hunt lagi. Dan saat ini gue sedang ada di Puerto de los Malditos. Karena ada beberapa yang nanya ke gue, gimana sih caranya dapet kapal first rate non-premium? Tentu saja cara yang paling susahnya itu kita merampas kapal first rate di laut gitu ya. Saat kita sedang open sea atau sedang merebut fort. Tapi itu kan susah banget ya. Lalu gimana cara mudahnya untuk dapetin first rate non premium? Caranya tuh gampang. Kalian bisa klik garis 3 di kiri ini yang ada diamond hijaunya ini. Lalu buka overview. Nah, di sini ada ships, ship blueprints, dan treasure map. Lalu di ship blueprints ini, kita bisa bikin kapal. Tapi, kita harus dapetin blueprints dulu. Apa itu blueprints? Blueprints itu kayak ya blueprints untuk rancangan kapal gitu ya. Rancangan atau desain kapal. Gimana cara dapetinnya? Kita bisa dapetin itu dari kapal karam yang biasanya ada di pinggir pantai. Kalau kita lagi open sea itu, kita telusurin pinggir-pinggir pantai. Biasanya ada kapal karam, kalau kita deketin itu biasanya kita dapet blueprint. Nah, di sini ada blueprint yang belum selesai, ada yang udah selesai. Kalau blueprintnya udah selesai itu akan muncul button build the ship. Dan di sebelahnya ini ada harganya, ada price-nya. Ini kayak second rate, gue udah bisa bikin, build the ship. Kita coba yang murah aja kali ya. Ship of four. Galley aja nih, galley. Gue suka galley. Ini galley, harganya 2.989. Build the ship. Nah, secara otomatis dia akan muncul. Oke, aduh, dempet banget. Galley. Tapi ini tetap belum di-upgrade ya, masih polos gitu. Terus gimana caranya kalau pengen dapetin first rate? Apa harus ngumpulin blueprints dulu? Karena di sini aja gue masih 28% gitu. Ada caranya. Kalau blueprint kalian belum selesai, untuk saat ini gue akan ajak kalian pindah ke port gue di Cyber Island. Nah, gimana kalau blueprintnya belum selesai? Caranya adalah, ini di bangunan ini nih, kalau kita lihat di atas ini yang gambar gudang ini kita klik. Di sini ada namanya shipwright. Kita ngebangunnya harus pakai ruby. Shipwright tuh yang di bawah ini ya. Pokoknya kalian klik aja pokoknya di bawah kedua dari kiri. Ini namanya shipwright. Ini kita baca aja. Shipwright can help you finish fragmented blueprints of ship you found elsewhere. Jadi shipwright ini bisa menyelesaikan blueprint yang belum selesai gitu. You can order it in overview ship blueprints window. Kamu bisa order di overview di ship blueprints yang tadi gue bilang. But he doesn't work for free. So, ini tidak gratis. Ini bayar. Agak mahal daripada yang sudah, daripada blueprint yang udah selesai. And it takes time, butuh waktu. Tadi kan kita lihat blueprint yang udah selesai itu kita bisa klik di mana aja gitu, di base kita mana aja. Yang bahkan belum ada shipwright-nya. Dan ketika diklik langsung jadi kapalnya. Tapi untuk blueprint yang belum selesai itu akan memakan biaya lebih mahal dan waktu yang lebih lama, jadi nggak instan gitu.
Jadi kalian bisa upgrade shipwright ini minimal level 1 aja. Jadi kita coba di sini overview ship blueprints. Nah, kalau tadi kan cuma ada 40%, 29%, nggak ada buttonnya gitu kan. Kalau kalau kita punya shipwright, ini akan muncul. Nah, kita bisa bangun kapal yang blueprintnya belum selesai. Ini coba kita buka first rate ya. Oh, di sini harganya 9.269. Karena gue punya shipwright gitu. Harganya lebih murah. Yang sebelumnya kan 12.000 tuh. Ini coba kita klik 28%. Nah, ini dia. Shipwright can finish this blueprint. Jadi shipwright ini bisa selesaiin blueprintnya. Tapi kita harus bayar 16.000 dan kita harus nunggu 24 hari. Kita klik aja yes. Nah, sekarang kita tinggal menunggu selama 24 hari. Kisaran sebulan itu ya. Ini di sini ada tandanya first rate 28%, sebelahnya ada gambar shipwright. Tandanya ini lagi dikerjain. Jadi ini kita close dulu. Sambil menunggu. Ini kalau kalian misalnya bingung 24 hari itu berapa lama, berapa jam gitu. Ini di kiri bawah ini kan ada tanggal. Ada tanggal 30 bulan 9 tahun 1773. Gimana caranya biar cepat? Kita bisa klik button play di atasnya. Kita bisa wait 3 days gitu. Ini tanggalnya akan maju 3 hari. Jadi kita kayak menetap di pelabuhan ini selama 3 hari gitu. Atau kalian juga bisa berpetualang dulu, jalan-jalan atau merebut port milik nation gitu. Nah, sekarang sambil kita nunggu first rate kita jadi, gue mau ajak kalian balik ke Puerto de los Malditos. Sambil menunggu, gimana kalau kita jalanin quest lagi? Oke. Okay. Blessed deserters, head to Recife for briefing. Oke, okay, kita ke Recife. Oke, okay, kita sudah sampai di Recife. I'll work and no play makes Jake a dull boy, sir. And apparently this holds true or some of our crew have deserted us after we made port here. Quickest solution is to go capture slave ship. The cargo will be happy to be freed. Wow, the cargo dia bilang. Miss slave loh, orang loh. The cargo dia bilang. There is one near São Luís. Okay, kita langsung ke Shark's Depths. Okay. Okay. Udah dong, udah selesai, dia baru attack. Capture. Kita ke São Luís dulu kali ya. Well, there's no time to celebrate. It looks like we have our answer to whether or not blood tipped off King Philip III about the location of our base. Ah, yeah. That bloody bastard has his navy en route to attack our base as we speak. Sail to the fleet to prevent them from attacking our base. Kita... Wow,
kita mau diserang. Frigate, Manowar, Manowar 2, Frigate 2. Oke, lawan 5. It's a pity that you killed Captain Blood. Loyal tools are so very hard to find this day. Oke. Okay. Ini King Philip 3 ya. Let's go. Nice. Ini ganti ini kali. Ayo, ayo lo. Masa gak ada yang kena? Dua. Dua karam. Sini dekat lagi, dekat lagi. Yuk, biar dia yang nyamperin. Troubling news, King Philip's body is not amongst the living nor the dead. It seems that he somehow managed to escape once again. Jadi kita kembali ke port. Oke, kita sudah ada di port. Kita lihat dulu blueprint 73%. Oh, tinggal beberapa hari lagi. Ya, jadi berhubung karena questnya belum ada lagi, gimana kalau kita main-main ke Fortaleza dulu nih? Sambil nunggu blueprints juga kan? Kita putar ke sini dulu. Ini kenapa di awal tadi gue bilang untuk ngerebut kapal first rate itu susah ya? Karena kan dia punya banyak meriam gitu. Gue ngerebut first rate pakai HMS Duke of Kent aja tricky gitu. Karena terlalu dekat kita babak belur, terlalu jauh juga susah, gimana ya? Jadi untuk dapetin first rate non premium itu udah paling enak bikin dari blueprint, pakai shipwright kalau belum punya blueprintnya, di upgrade aja shipwrightnya biar biar murah gitu.
Karena first ride tuh damage-nya gila ya. Walaupun gue pakai Duke of Kent juga tetap berasa gitu sakitnya. Mau nembak pakai grab shot harus dekat. Kan kalau kita kapalnya kecil pakai grab shot terlalu dekat dibajak sama dia ditarik. Mau di apa kita yang narik dia tapi masuk ke ruang tembaknya dia aja bikin babak belur. Bukan gak mungkin tapi susah aja gitu. Oke, ini dia first rate ya, masuk. Mana belum nembak, aduh. Nah. Biar dia masuk ruang tembak. Ngeri. Oke, biar tunggu di sini. Beloknya dia. Untung aja. Sampai dia masuk posisi tembak tuh. Waduh. Habis kita. Ini dia. Jaga jarak aman, cari sudut aman. Oke, selesai. Kita langsung masuk ke Fortaleza. Kita intip lagi overview udah berapa persen? Salah. Blueprints. 85%. Harusnya 2-3 hari lagi kayaknya ya. Jadi gue mau repair dulu, baru kita lanjut mission-nya nanti ya. Oke, kita sudah selesai repair. Kita lanjut mission. Sir, time to prepare to counter-strike against King Philip. Head to Puerto de los Malditos. Oh, kita suruh pulang. Kita sudah di rumah. Sir, we should prepare a counter-strike to send several messages to King Philip III that we're not the crew to cross and that we bow to no man, king or not. Wih, keren. I propose we attack ship of His Majesty's military fleet near Salvador to disable his navy and send them, wow, send them down to Poseidon. What do you say? Of course! We have our orders, gents, prepared for battle. Hoist the car and load the guns. Keren. Jadi kita langsung ke... Wah, kapalnya kecil-kecil. Gampang ini mah. Langsung sini masuk.
Sini biar dia masuk dulu, biar dia masuk dulu. Ayo masuk dikit lagi. Oh, dia juga lawan arah angin. Masuk dia. Sir, it looks like we have more ship to sink. Keren. Emperor Mistress. Mana sih tembak dong? Nah, gini. Eh. Nyangkut lagi. Sedikit lagi. Oke. Sudah selesai, jadi berarti harusnya kita kembali ke Puerto de los Malditos. Oke, kita lanjut misinya. We need to make a show of force and making Philip III understand that we are a powerhouse, not just build rats about. Oke, attack dong. Sao Luis, this will show the kind of firepower. Oke. Sao Luis. Sao Luis itu, oh, kita malah punya kapal di situ. Ambil-ambilin aja lah. Hemat cannon. Ayo sini dekat lagi. Gimana nih? Nyangkut. Oke.
Manowar. Oh, ini second red ini kayaknya. Satu lagi warga Leon. Oke, sudah selesai. King Philip's Royal Navy should mostly be disabled now. Oke. Kita masuk ke São Luís. Kita balik ke sini kayaknya ya. Puerto de los Malditos. Oh, tapi sebelumnya gue mau lihat overview lagi, ship blueprints. Oh, sudah selesai. Jadi first rate-nya udah selesai, blueprints-nya. Kayaknya bikinnya jangan di sini deh. Kita kembali ke Saber Island lagi. Harusnya di sini jadi lebih murah. Tunggu, tapi gue mau upgrade dulu, tambahin ruby. Lagi. Oke. Jadi kita lihat overview, ship blueprints, lihat harga first rate, masih 9.000. Mendingan lah daripada tadi 12.000 ya kan? Kita build the ship. Nah, ini dia. First rate. Jadi harusnya cukup jelas ya. Gimana caranya untuk dapetin first rate non premium dengan cara yang mudah, karena cara susahnya itu kita harus merebut first rate di laut, which is susah banget, berat banget, bukan mustahil, bisa tapi susah gitu. Untuk cara gampangnya kita bisa kumpulin blueprints, lalu kita build the ship, atau kalau misalkan blueprintnya belum selesai tapi butuh nih, kita bisa bangun shipwright yang tadi gue bilang. Kita pulang ke permanent base kita, kita buka buildings, kita bangun shipwright. Ngebangunnya harus pakai ruby yang merah. Jadi ya gitu caranya untuk dapetin first rate non premium dengan cara yang mudah. Mungkin agak mahal ya, jelas, karena ini cara yang mudah. Tapi sebenarnya untuk pakai cara yang susah juga tetap mahal ya kan. Kita harus perang gitu. Kita harus bawa banyak kapal. Ditambah lagi kita bawa satu kapal aja nggak cukup. Paling tidak kita bawa dua first rate yang nggak diajak perang gitu untuk ngisi kru di first rate, karena first rate itu kan butuh banyak banget orang ya. Mungkin sekitar 600 orang, 600 kru kita harus siapin. Kita pindahin ke first rate dan abandon ship yang lama gitulah. Jadi gue rasa sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video tentang mendapatkan first rate ini bermanfaat. Kalian bisa coba nanti dengan cara ini. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.